Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel Renza Gaming Day. Kali ini gue akan main charity show antara Manchester United melawan versus Manchester City. Manchester juara Liga Inggris dan final FA Cup, harusnya itu juga juara karena kan juara, jadi runner up Manchester City. Jadi untuk di final ini diberikan ke Manchester City sebagai lawannya. Oke. Pertandingan berlangsung di Stadion Wembley. Wembley Connected by EEEE. Apa itu artinya? Gua gak tau deh. Oke, inilah susunan pemain dari Manchester City. Masih banyak yang belum gua kenal ya, terutama mainnya sih. Captain ini, Kevin De Bruyne. Iyalah. Dengan pemain dari Manchester United, Maguire, De Gea, Menzaer, Wan Bissaka, Hernandez, Tonali, Samuel Castillejo, Tyson, Rui Costa, Timo Werner, dan Aubameyang. Dan hari ini gue coba masukkan Rui Costa sebagai andalan gue di lini tengah untuk ngatur tempo permainan dari Manchester United ini. Oke, lah Tonali dengan pose-posenya. Inilah susunan dari Manchester United. Dan Diogo Dalot yang tampil bagus di Super Cup. Tepat saya aja cadangkan dulu dan memasukkan pemain utamanya Wan Bissaka. Tanya apakah Wan Bissaka bisa menjaga performa agar tidak tergeser oleh Diogo Dalot yang sudah mulai menanjak performanya. Oke, ambil Manchester City. Sekilas ada David Silva, Rui Costa, sang dirigen, inilah David Silva. Oke. Kita mulai pertandingannya, Tonali. Yang lihat Manchester City, inisiatif serangan, ada Bernardo Silva. Oh, masih bisa dribble. Tyson, Rui Costa umpan ke Samuel Castillejo. Samuel Castillejo masih pegang bola, Aubameyang pegang bola ke Tyson ada Hernandez cek bola, angkat ada Timo Werner dan masuk. Suatu kerja sama tim yang bagus sekali di menit ketiga. Timo Werner berhasil mengitarkan jalan Manchester City, berubah skor menjadi 1-0. Kerja sama yang cukup bagus sekali dari para pemain Manchester United yang berhasil membuahkan skor 1-0 untuk MU. Umpan bola dari Aubameyang ke Hernandez, chip bola, Hernandez langsung kirim ke Werner dan gol. Skill yang cukup bagus dari Hernandez dan chip bola. Nah, Timo Werner. Oke, masih 1-0 untuk Manchester United. Robertson pegang bola ke De Bruyne. De Bruyne masih pegang bola. De Bruyne kawal Wan Bissaka. Wan Bissaka ke Aubameyang. Di sana ada Werner. Oh, Werner masih bisa dicuri. Robertson, Sterling, Ryan Sterling. Sterling ke De Bruyne, ke Foden. Foden, David Silva pegang bola. Kembali ke Foden. Dibayang dari Rui Costa, David Silva. Masih bisa diamankan oleh De Gea. Oh, kesalahan yang cukup fatal, tapi masih bisa diamankan oleh De Gea. Mohon untuk tidak diulangi lagi ya, Maguire umpan ke Tonali. Tonali masih pegang bola, Tonali ke Zaire. Wan Bissaka pegang bola, Wan Bissaka Samuel Castillejo, Wan Bissaka angkat bola. Samuel Castillejo, sepertinya tergelincir, tidak akan mengeksekusi bola. Samuel Castillejo, kita lihat dengan tayangan lambat. Oh iya, tergelincir sepertinya. Samuel Castillejo. Lapor deh ke depan. Ada Robertson.
Robertson ke Ryan Sterling, Ryan Sterling ke De Bruyne, De Bruyne pegang bola, David Silva, David Silva dikawal dari Rui Costa. Oh, ada Aguero, Aguero tembak. Masih bisa diamankan oleh David De Gea. De Gea masih pegang bola. Ya, berikan ke Wan-Bissaka, Wan-Bissaka masih pegang bola. Rui Costa, Rui Costa mencari kawan, memainkan sedikit bola. Kevin De Bruyne, Ryan Sterling angkat ke depan ke Silva, masih bisa dihalau oleh De Gea. De Gea Aubameyang ke Werner. Oh, kalah berduel dia dan Rui Silva. Pegang oleh Rui Silva ke Bernardo Silva. Banyak sekali trio Silva di Manchester City ya. Bernardo Silva, Bernardo yang angkat tuh masih bisa dihalau oleh Hernandez, menghasilkan corner kick. Tapi diambil oleh Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne akan ambil corner kick. Iya, langsung saja ke kotak penalti. Ada David Silva masih bisa di lepas. Foden Bernardo Silva. Oke, Silva masuk saudara. Oh, gol penyeimbang untuk Manchester City oleh Bernardo Silva. Oke, masih keluar dengan David Silva. Bernardo Silva di Manchester City. Jalan cukup baik, melakukan tendangan pressing arah kanan De Gea yang tidak bisa dijangkau. Oh, kembali penalti pegang bola. Sama ke Silenzo, ke Aubameyang umpan ke Werner masih pegang bola. Werner, oh, apa pelanggaran? Tidak. Robertson ke Otamendi ke Foden. Kevin De Bruyne pegang bola, masih bisa dihalau. Misalkan Rui Costa masih pegang bola, tetapi salah umpan. Bernardo Silva masih menguasai bola. Jawa kali David Silva, kembali David Silva dikawal oleh Rui Costa. Angkat ke depan dengan through pass yang cukup cantik. Werner dikawal ketat oleh back Manchester City. Nah, kali pemain Manchester City menguasai bola. David Silva, Aguero, oh, penyelamatan yang cukup bagus dari David De Gea. De Gea umpan ke depan. Samu kasih lagi Timo Werner, Rui Costa, Simon Jair. Oh, masih Werner pegang bola. Aubameyang ke Hernandez. Hernandez masih pegang bola. Hernandez masih masuk kotak penalti. Hernandez, oh, umpan yang tidak mengarah. Dari Maguire ke De Gea pegang bola, kirim ke Simon Jair. Wan-Bissaka pegang bola, angkat langsung ke depan ke Timo Werner. Werner masih pegang bola. Werner angkat crossing, oh, masih kena oleh pemain belakang Manchester City. Ryan Sterling angkat bola ke Bernardo Silva, masih menguasai bola, dikawal. Oh, tendangan yang cukup bagus sekali, tapi sayang masih melenceng tipis di atas mistar gawang David De Gea. Kawal dua orang dan tipis sekali De Gea angkat bola ke depan. Oke, yang dituju Werner. Nih, ada Foden ke David Silva masih pegang bola. Bernardo Silva dihalau oleh Harry Maguire, dan corner kick untuk Manchester City. Pertandingan cukup seru. Kevin De Bruyne akan kembali mengambil sepak pojok, angkat langsung kotak penalti. Mau, oh, ada Robertson masuk lagi. Robertson, oh, pelanggaran. Kevin De Bruyne, Robertson, no, berbahaya. Masih ada Maguire, Tonali ke Werner, masih kena pemain Manchester City. Aguero, pegang bola. Tonali, Aubameyang ke depan, ke Werner, masih kalah oleh Otamendi. David Silva, jiwa ke Silva. Kevin De Bruyne, pegang bola, dikawal oleh Tonali. David Silva,
Pemain Manchester City masih menguasai lapangan tengah. Halo oleh Tyson, Tyson ke Aubameyang. Ada Werner, Werner masih Werner berduel dengan pemain belakang, ada Laporte. Dan dihalau oleh penjaga gawang Manchester City. Oke, Rui Costa. Rui Costa masih pegang bola, Rui Costa masih memainkan bola di area pertahanan. Angkat ke Wan-Bissaka, Wan-Bissaka ke Werner. Oh, offset. Offset sepertinya. Yes, offset. Otamendi angkat, Bernardo Silva, Aguero, Aguero ke Foden. Kali pelanggaran sangat ideal untuk melakukan free kick. Kita lihat diambil De Bruyne. De Bruyne angkat, oh masih membentur pagar pemain Manchester sehingga masih belum merubah kedudukan, masih tetap 1-1 skor di Charity Shield English Premier League ini. Oke, angkat ke kotak penalti. Oh, masih bisa dihalau. Ada Robertson. Foden. Foden, Joao Cancelo. Joao Cancelo angkat ke Foden. Ternyata kurang tinggi. Kurang tinggi sehingga tidak bisa menjangkau bola. Ya, itu De Gea. Angkat ke depan ke Aubameyang. Aubameyang ada Werner. Pelanggaran. Pelanggaran. Oh, untuk Manchester City. Harusnya Manchester United ya, karena Werner yang dilanggar. Oke, ada hakim garis dan wasit yang lebih berhak memutuskan. Kita lanjut pertandingan. Robertson. Robertson. Oh, masih bisa dihalau Tonali. Tonali ke albumnya, angkat dia. Otamendi. Coba Cancelo. David Silva, dibayang oleh Tyson. Bernardo Silva. Duo Silva ada di posisi kanan Manchester United. Masih bisa dihalau oleh Harry Maguire. Tyson pegang bola. Ya, berakhir babak pertama, skor masih 1-1 antara Manchester United dan Manchester City. Kita lanjut babak 2 di Charity Shield Manchester United versus Manchester City. Oke. Hoping perhaps for a little bit more from Mendy pegang bola, Laporte, De Bruyne, De Bruyne pegang bola, ada Robertson, masih bisa diambil oleh Werner, Werner akan ke Aubameyang, Aubameyang bebas, bebas Aubameyang bebas, oh Aubameyang bebas, ya kosong, kosong, masuk, bebas skor 2-1 untuk Manchester United. Punya gol yang sangat cepat sehingga mengagetkan pemain Manchester City yang masih belum siap untuk serangan dari Manchester United ini. Akhirnya menambah keunggulan Manchester United menjadi 2-1. Seorang dikawal 2 orang, 3 orang kiper, tapi bola mantul ke Aguero dan tanpa ada kesalahan dimanfaatkan kesalahan dari kiper tersebut. Dan mencip bola melewati 2 bek dan kiper salah. Ternyata pantulan dari bek dan dimanfaatkan oleh Aubameyang berubah skor menjadi 2-1 di menit 48 English Super Cup Charity Show. Oke, masih pemain United Manchester City, David Silva. Joao Cancelo. Joao Cancelo pegang bola, dibayangin oleh Tyson. Kena oleh Aubameyang. Pelanggaran. Pelanggaran apakah itu? Pelanggaran oleh albumnya terhadap Joao Cancelo. Ada pergantian dari Manchester City. Gundogan masuk menggantikan Foden. Kenali pegang bola, kenali sama Casillejo. Casillejo ke Werner. Werner masih pegang bola, dikawal 2-3-4 orang. Werner umpan ke albumnya. Albumnya berhadapan dengan pemain belakang. Oh, dibuang saja. Nah, ada Hernandez di sana yang akan melakukan lemparan ke dalam. Hernandez. Tyson angkat bola ke depan. Ditinju oleh kiper Manchester City, Rui Costa. Rui Costa tembak shoot.
masih bisa diblok. Kembali gawang Manchester City. Ada Wan-Bissaka, Wan-Bissaka ke siapa? Rui Costa ke Hernandez. Hernandez shooting. Masih bisa diblok oleh pemain belakang. Joao Cancelo. Bernardo Silva menghasil bola, dibayang oleh Hernandez. Silva dibayang Tonali, Aguero, salah umpan, masih bisa diambil oleh Tonali, ke Maguire, Aubameyang, Werner, sama Casillas, Aguero tembak, bisa diselamatkan oleh David De Gea, peluang yang cukup bagus sekali dari Aguero untuk bisa menyamakan skor. Masih bisa ditip oleh David De Gea. Oke. Sepak pojok. Aku mau coba ganti pemain dulu. Aubameyang, Werner. Alan masuk menggantikan Werner. Robertson, masih pegang bola. Robertson angkat ke kotak penalti. Masih bisa dihalau. Ada Casillas. Casillas dribbling bola. Umpan. Masuk ke depan. Ada Haaland di sana. Haaland. Masuk. Dengan gawang yang sudah kosong. Dan bisa dimanfaatkan oleh Aubameyang untuk menambah skor menjadi 3-1. Keunggulan Manchester United di English Super Cup Charity Shield. Kerjasama yang cukup bagus. Casillas, Haaland, dan Aubameyang menambah skor menjadi 3-1, mengubah kedudukan. Solo dribbling yang cukup bagus dari Casillas, umpan yang cukup terarah, umpan yang ciamik ke Haaland melakukan shooting tapi masih bisa diblok dan bola blok. Memantau ke Aubameyang, inilah umpan yang ciamik dari Samu Casillas, Erling Haaland, dan dimanfaatkan oleh Aubameyang. 3-1. Dan City kembali tidak lapor deh, lapor pegang bola, lapor deh. Dari Cilpa ke Gundogan, Otamendi. Dijawakan Cancelo pegang bola, umpan ke David Silva pegang bola, umpan ke Bernardo Silva, ketakannya Bernardo Silva, bisa dihalau oleh pemain belakang, Bernardo Silva, melakukan shooting, ada Tyson menguasai bola dengan tenang, Hernandez ke Aubameyang, Bekhil kurang tenaga. De Bruyne pegang bola, ditawar Rui Costa, bisa dribble dari Rui Costa pegang bola, memainkan bola, menahan tempo di lapangan tengah MU. Haaland ke Aubameyang, pelanggaran. Haaland dilanggar ternyata. Kita lanjut. Tonali pegang bola. Siapakah dia? Wan-Bissaka pegang bola ke belakang, ke Jack Simonsar. Ada Tyson di sana. Tyson masih menguasai bola, dikawal 2-3 orang. Offset sepertinya. Yes, betul, offset. Offset, Wan-Bissaka terjebak offset, jauh sekali ya, 1 meter. Ganti pemain dulu. Albuminnya Togan Hazard mencoba masukin. Pemain yang sudah bisa beroperasi di kiri, kanan, tengah. Striker Hazard sungguh pemain yang sudah bisa. Ya, Togan Hazard, pemain asal Belgia, masuk menggantikan Aubameyang. Robertson lapor ke Joao Cancelo pegang bola. David Silva masih pegang bola ke Joao Cancelo. Cancelo ke Bernardo Silva. Silva ke Silva lagi. Silva lagi balik lagi. Dua Silva. Bernardo Silva masih bisa dihalau oleh Hernandez. Hernandez direbut oleh Hernandez. Hazard mengejar bola.
Laporte ke Gundogan, Gundogan masih pegang bola, De Bruyne. De Bruyne direbut oleh Tonali. Tonali pegang bola. Bisa dimentahkan oleh pemain City. David Silva. Masih di Rui Costa pegang bola, pemain bola. Pelanggaran. Pelanggaran. Terhadap Tyson. Simon Zaire. Simon Zaire ke depan, halam. Masih bisa diblok oleh Otamendi. Otamendi pegang bola, Joao Cancelo. Gerardo Silva, Silva, Silva ke Silva, masih bisa dribble oleh Hernandez. Hernandez ke Hazard, Hazard ke Alan, masih bisa diblok oleh Gundogan. Robertson. Robertson ke depan, ke Lemar. Lemar ke De Bruyne. De Bruyne dihadang oleh Wan-Bissaka dan dribble oleh Wan-Bissaka. Hazard, Robertson Hazard ke depan. Hazard masih bisa dihalau, kembali ke depan tengah dari Costa. Rui Costa bermain bola. Oh, bermain bola, memainkan bola, bermain bola, ini bermain bola ya. Oke, lemparan ke dalam. Hernandez, Hernandez ke Rui Costa, Rui Costa ke Tonali, Tonali pegang bola ke belakang. Ke De Gea. De Gea masih memainkan bola karena sudah menang 3-1. Samu Kasilejo, Kasilejo ke Halan, 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 oh masih mentok kaki pemain City. De Bruyne, De Bruyne ke depan, Lemar, 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 Gabriel Jesus, Gabriel Jesus masih mengasih bola, Gabriel Jesus dikawal 2-3 pemain MU. Gundogan, Gundogan dihadang oleh Maguire, Maguire masih berduel dan Maguire memenangkan bola. Maguire umpan ke Halan, apakah bisa? Halan, Halan mengasih bola, Halan, Halan mengasih bola, Halan, cop, cop, iya. Dengan shooting dicop bolanya melewati penjaga gawang Manchester City, Erling Haaland menambah perbendaharaan gol Manchester United menjadi 4-1 atas Manchester City. Oke, kita lihat tayangan lambatnya. Haaland berhasil menambah menjadi 4-1. Kita lihat tayangan lambat dengan mencop bola melewati penjaga gawang. Oke, Erling Haaland. Kita kembali ke lapangan Manchester United City. Kick off. De Bruyne. De Bruyne langsung ke Robertson. Robertson ada Lemar. Lemar mengasih bola. Oh, dihadang oleh Tonali. Tonali dikenakan kartu kuning. Oh, di tackle oleh Tonali. Tendangan bebas De Bruyne. Gabriel Jesus, Joao Cancelo, Joao Cancelo angkat. Oh, masuk. Lemar berhasil memperkecil kedudukan menjadi 4-2. Lemar dengan memanfaatkan kelengahan pemain belakang Manchester United dan merubah kedudukan, memperkecil kedudukan menjadi 4-2. Masih selisih 2 gol, defisit 2 gol Manchester City untuk mengejar ketinggalan atas Manchester United di final English Super Cup ini. Turnamen pembuka untuk kompetisi EPL 2022-2023. Samu Kasilejo pegang bola, Samu Kasilejo tembak, Samu Kasilejo. Oh, tipis sekali. Melenceng tipis. Samu Kasilejo melenceng. Tendangan yang melenceng di sudut kanan penjaga gawang Manchester City. Oh, gak tipis sih, 1 meter lah. Oh, Gundogan diberikan kartu kuning. Oh, pelanggaran Tonali. Oh, Tonali dihadang oleh Gundogan.
Oke, tendangan gawang. Laporte. Laporte masih mau ngasih bola. Laporte ke De Bruyne. De Bruyne ke Lemar. Lemar ke Lemar masih pegang bola. Lemar ke Laporte. Laporte ke David Silva. David Silva. Laporte. Laporte masih pegang bola di pertahanan. Angkat ke tengah. Di situ ada Rui Costa. Rui Costa umpan ke Haaland. Haaland. Umpan ke Hajar. Hajar. Hajar masih pegang bola. Masih berduel dia. Oh. Kenapa diumpan ke Haaland ya? Harusnya tembak langsung shooting untuk bisa merubah kedudukan. Oke, lempar ke dalam oleh Hernandez. Hernandez ke Rui Costa. Rui Costa masih pegang bola, masih mau ngasih bola Rui Costa. Oh, sudah capek Rui Costa. Masih ada Tonali, Tonali, Tonali. Haaland, ada Haaland. Oh, iya. Masih bisa diamankan oleh para pemain Manchester City. Dibuang saja bola. Di situ ada Tonali berduel dengan De Bruyne. Tonali berhasil memenangkan duel. Hajar, Hajar, Hajar. Oh, dikawal 2-3 orang. Wan-Bissaka. De Bruyne lemar, lemar. Oh, pelanggaran tidak dilanjutkan pertandingan. Iya, skor akhir 4-2 dan peluit berakhir pertandingan sudah di bunyikan oleh wasit dan Manchester United keluar sebagai pemenang di English Super Cup atau yang biasa kita saksikan dengan Charity Shield. Kalau tidak salah selalu ada pertandingan Charity Shield sebelum Liga Inggris dimulai. Ya, pemain Manchester United merayakan kemenangannya di atas Super Cup ini, ajang pembuka untuk English Premier League berikutnya. Season berikutnya. Oke, inilah para pemain Manchester United yang merayakan kemenangan English Super Cup Winners dengan mengalahkan Manchester City dengan skor cukup meyakinkan 4-2. Sungguh di luar dugaan. Inilah. Oke, kita balik ke menu. Pertandingan pertama negotiation day. Oke, negotiation day. Oh ya, gue coba mau pinjem Philippe Coutinho sih, bisa nggak ya? Karena sebelumnya gue salah nggak merubah apa, nggak ngerubah currency currency gue masih yen, jadi gue agak bingung juga. Oke, kita lihat nih lah pemain-pemain yang gue pinjem. Coutinho Barcelona, apakah gue accept? Apa tidak? Karena di sana masih ada Bruno Fernandes. Skill masih di atas Fernandes. Gua accept atau enggak? Gua accept atau enggak ya? Oke, kita nantikan selanjutnya. Oke, segitu aja. Kita nantikan selanjutnya perjalanan Manchester United di Master League Season 3 English Premier League Season 2022-2023. Oke, terima kasih.